Selamat sore, selamat datang di channel Lumix Indonesia. Selamat menyaksikan Lumix GH6 Virtual Introduction. Pada tanggal 22 Februari 2022 lalu, Panasonic memperkenalkan produk baru Lumix GH6 secara global. Sedikit flashback, Panasonic Lumix memperkenalkan kamera mirrorless pertama di dunia dengan Lumix G1 di tahun 2008. Yang kemudian pada tahun berikutnya dimulailah tipe Lumix Next Generation GH dengan GH1. Kemudian di tahun 2010 diikuti oleh Lumix GH2 yang merupakan kamera mirrorless, hybrid, foto dan video dengan kemampuan Full HD 60 Interlens pertama di dunia. Panasonic terus berupaya mengembangkan Lumix GH series menjadi yang terbaik untuk semua Lumix user. Pengembangan Lumix GH4 menjadikannya kamera mirrorless pertama di dunia dengan kemampuan perekaman 4K. Dan pada tahun 2017, Lumix GH5 diperkenalkan sebagai kamera mirrorless pertama di dunia dengan kemampuan 4K 422 10-bit. Pengembangan GH series tidak berhenti begitu saja. Kami merilis kembali GH5S dengan high sensitivity pada tahun 2018 dan GH5 Mark II dengan kemampuan live streaming pada tahun 2021. Dengan kemampuannya, seri GH ini mempunyai tempat tersendiri bagi video creator dan filmmaker. Panasonic selalu menghargai visi para sinematografers dan filmmaker. Mendengarkan pendapat dan masukan dari para creators menjadi prioritas utama dalam pengembangan kamera Lumix. Akhirnya, setelah menunggu beberapa waktu, pada hari ini, 30 Maret 2022, bertepatan dengan Hari Film Nasional, Panasonic Gobel Indonesia secara resmi memperkenalkan evolusi terbaru dari seri GH, yaitu Lumix GH6, menggunakan sistem Micro Four Thirds yang sudah dikenal luas dalam produksi video. GH6 akan membuka lebih banyak kesempatan dan kemungkinan dalam berkreasi seperti yang disampaikan oleh Mr. Yosuke Yamane pada peluncuran Lumix GH6 secara global. Teman-teman bisa mengakses video tersebut dengan klik link pada deskripsi. Sebagai informasi, virtual introduction hari ini kami rekam menggunakan kamera Lumix GH6 dengan autofocus. Lumix GH6 akan membuka dimensi baru dalam berkreativitas dengan berbagai fitur baru dan kapabilitasnya. Dari GH5, Lumix GH6 membawa peningkatan dengan New LiveMOS 25.2 megapixel sensor dan Venus Engine terbaru.
Kemampuan image stabilizer Lumix sudah cukup dikenal luas. Pada Lumix G6 ini, peningkatan kemampuan image stabilizer dengan 5-axis dual IS-2 hingga 7.5 stops membuat kamera menjadi lebih stabil dalam berkreasi. Dengan peningkatan tersebut, Lumix G6 juga mempunyai kemampuan foto 100MP High Resolution Mode dengan posisi handheld yang dapat membantu para fotografers untuk mendapatkan hasil gambar dengan kualitas dan detail yang tinggi. Selain image stabilizer, kemampuan video Lumix juga sudah cukup dikenal luas. Built-in V-Lock dengan Vega Mode dan fitur import LUT dengan format .cube di G6 menjadi yang pertama dalam Lumix G MFT kamera. 12 plus stops dynamic range dan bisa meningkat hingga 13 plus stops dengan dynamic range boost mode. Dalam beberapa tahun kebelakang, Lumix Indonesia memperkenalkan dan terus mengedukasi para content creators, videographers, dan cinematographers muda di Indonesia melalui berbagai workshop mengenai 422 10-bit dengan Lumix GH5. Mengambil evolusi lebih jauh lagi, Lumix GH6 mempunyai kemampuan 422 10-bit, cinema 4K, 60p tanpa ada batasan waktu perekaman. 10-bit menjadi suatu standar tersendiri dalam GH6 yang hampir dapat ditemui dalam semua mode perekaman. 10-bit pada high frame rate 4K 120p hingga Full HD 240p dan juga variable frame rate dengan maksimum hingga 300fps di Full HD, semua bisa dilakukan dalam 10-bit. Mode perekaman lain dengan kemampuan 10-bit yang ditambahkan pada GH6 ini seperti 5.7K 60p 420, 5.8K 30p 420. Dan juga mode perekaman anamorphic 5.8K 30p 420 4x3 yang akan menggunakan seluruh sensor tanpa crop menjadi salah satu pilihan dalam berkreasi. Pada mode anamorphic, Lumix GH6 dapat menampilkan di squeeze screen pada layar GH6 in real time yang memudahkan para creators dalam melihat footage. Selain itu, untuk pertama kalinya di Lumix, kemampuan perekaman ProRes 422 HQ atau 422 diperkenalkan di Lumix GH6 dengan resolusi 5.7K 30p. Dengan ukuran body yang compact seperti seri-seri sebelumnya, Lumix GH6 juga menawarkan kemampuan mobilitas yang tinggi dan reliable dalam setiap kondisi. Lumix GH6 menawarkan fitur-fitur tinggi dan lengkap yang membantu para creator dalam pembuatan video atau film hingga post-production. Dalam pengembangan Lumix GH6, Panasonic bekerja sama dengan salah satu profesional yaitu director and cinematographer Jacob Schwartz. Silakan klik link di deskripsi mengenai pendapat dan pengalaman Jacob Schwartz dengan Lumix GH6. Di Indonesia, video creator Anggun Adi atau yang lebih dikenal dengan Gunrock berkesempatan melakukan tes dan mencoba Lumix GH6. Sekarang, mari kita dengarkan pendapat dari Gunrock. Terima kasih Pak Agung dan tim Panasonic atas kesempatannya. Selamat sore Rock and Roll Shooters. Beda channel ya. Mohon maaf Pak Agung selaku tuan rumah. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali sore ini saya bisa bergabung di Virtual Lounge Lumix GH6 karena sebelumnya banyak sekali rumor soal MFT is dead. Tapi kok Lumix masih mengeluarkan GH6? Nah, kebetulan saya sudah menggunakan Lumix dari GH5, GH5S, Lumix S, bahkan seri box kameranya Lumix. Dan setelah saya coba, menurut saya GH6 ini mirrorless kecil yang rasanya sinema kamera banget. Pak Agung sebelumnya juga sempat menjelaskan fitur-fitur yang dimiliki GH6. Dengan sensor CMOS 25MP tanpa low-pass filter, GH6 ini bisa merekam resolusi 5.8K 4x3 atau 4.4K open gate up to 60p. Sedangkan untuk aspect ratio standarnya, bisa merekam 5.7K up to 60p atau 50p dan 4K up to 120p. Semua kualitas perekaman yang saya sebutkan tadi dalam kedalaman warna 10-bit internally tanpa batasan durasi perekaman dan tanpa overheating. Kok bisa nggak overheating? Karena GH6 ini punya active cooling system seperti layaknya di cinema kamera. Settingan kipasnya bisa diatur di dalam menunya. Saran saya, pakai settingan auto biar nggak bikin boros baterai. Karena kipasnya hanya akan bekerja jika temperatur internal kameranya naik.
tidak akan menyala terus-menerus. Dan ngomong-ngomong soal baterai, GH6 ini menggunakan baterai yang berbeda dengan GH5 dengan kapasitas yang lebih besar. Bisa dipakai untuk shoot 5.7K 60p dengan IPS menyala sampai durasi sekitar 1/4 jam. Kamu masih bisa pakai baterai GH5 atau GH5S juga, tapi jadi ada limitasi di format perekamannya ya. Teman-teman yang punya Lumix GH5 atau GH5, saya yakin pasti banyak yang mencintai fitur in-body image stabilization sistemnya yang memang the best. Saya tes pakai focal length 50mm yang equivalent dengan 100mm di full frame dan handheld dengan menggunakan Boost IS. Gila, berasa banget kayak pakai tripod. Padahal kalau stabilizernya saya matikan, goyang-goyang parah, mau berusaha sesteady apapun saya pegang kameranya. Ini nih yang dari dulu bikin saya jatuh cinta dengan sensor MFT. Karena sensornya lebih kecil daripada IPS-C atau full frame, jadi kinerja engine-nya bisa lebih dipacu untuk high frame rate video recording. Dan dengan Venus Engine generasi terbarunya ini, processing power-nya jadi meningkat 2 kali dibandingkan dengan generasi sebelumnya. GH6 ini mampu merekam HFR di 4K sampai dengan 120p dan 240p di Full HD. Sedangkan di VFR-nya bisa 120fps di 4K dan 300fps di Full HD. Semuanya dalam kedalaman warna 10-bit yang bisa merekam sampai dengan 1 miliar kemungkinan kombinasi warna. Buat kamu yang belum familiar, jadi VFR adalah metode perekaman frame rate tinggi tanpa audio yang mana hasil slow motion footage-nya sudah langsung bisa diproses di dalam kamera. Jadi, kamu nggak perlu repot-repot taruh di meja editing dan diinterpret dulu ke frame rate yang lebih rendah untuk melihat hasil slow motion-nya. Sedangkan untuk metode HFR adalah perekaman frame rate tinggi dengan audio yang ikut terekam di kamera. Dan untuk mendapatkan efek slow motion-nya, kamu harus interpret terlebih dahulu di editing software. Lumix GH6 adalah kamera mirrorless pertama yang bisa merekam codec Apple ProRes internally, yang biasanya saya harus pakai external recorder. Ini adalah codec standar di industri film dan biasanya hanya ada di kamera-kamera lini cinema kamera saja. Saya suka banget pakai Apple ProRes karena enteng banget buat diedit, terutama di sistem Mac. Ya iyalah, namanya aja native codecnya Apple. Di firmware yang sekarang saya pakai ini memang hanya ada pilihan di resolusi 5.7K saja dengan pilihan ProRes 422HQ yang berbitrate 1,6 Gbps atau ProRes 422 yang berbitrate 1,1 Gbps. Tapi di next firmware update bakal bisa merekam ProRes di resolusi 4K dan Full HD juga. Oh ya, untuk bisa merekam dengan format ProRes harus pakai CF Express Type B. Harganya untuk yang 128GB, merek Lexar itu sekitar 3 jutaan rupiah. Mahal. Ya rasanya emang mahal kalau dilihat dari bentuk memory card-nya yang sekecil ini. Tapi jauh lebih murah daripada harus beli monitor recorder yang harganya itu bisa sampai 10 jutaan. Dan belum lagi harus beli storage-nya kan. Card slot GH6 ini selain bisa untuk CF Express Type-B slot, tentunya masih ada untuk SDXC tipe UHS-II untuk opsi perekaman dengan codec All-I dan Long Gob. Atau kalian harus langsung order aja GH6 ini karena saya barusan aja dapat bocoran. Ada promo free memory card Lexar 128GB Professional CF Express Type-B Gold. Jadi habis beli bisa langsung just cobain record ProRes. Dynamic Range Boost. Ini adalah fitur yang belum pernah ada di mirrorless Lumix sebelumnya. Fitur seperti ini ada di cinema kamera. Cara kerjanya adalah dengan menggabungkan frame dari 2 exposure dari ISO yang berbeda, yaitu ISO rendah dan ISO tinggi, sehingga menghasilkan gambar dengan dynamic range yang lebih tinggi. Dynamic range GH6 ini ada di 12 plus stops tanpa DR boost. Dan begitu dynamic range boostnya dinyalakan, naik menjadi 13 plus stops. Saat kamu nyalakan, memang tidak terlihat perubahan yang signifikan. Tapi begitu masuk di meja editing, berasa sekali efeknya, terutama saat merecover bagian detail highlight. Cocok banget untuk syuting dengan kondisi pencahayaan yang kontrasnya cukup ekstrim. Ngomongin soal ISO tinggi, GH6 ini memang bukan low light kamera ya. Untuk high ISO performance memang masih kalah dengan GH5S, tapi jauh lebih baik daripada GH5.
saya berani pakai ISO tinggi sampai dengan 3200 di GH6 kalau untuk mengejar clean footage. Tapi noise-nya masih terlihat organik kok dan cakep sampai di ISO 6400. Tidak ada noise pattern yang mengganggu. Tapi selama bertahun-tahun saya produksi, sangat-sangat jarang pakai ISO lebih tinggi dari 3200. Karena production style saya selalu mengutamakan proper lighting, bukan run and gun style. Jadi ya, aman-aman saja. By the way, plat gamma profile yang ditanamkan di GH6 ini adalah full VLOG 12 plus tops dengan base ISO 250 jika mau mendapatkan dynamic range terbaiknya tanpa DR boost. Color space yang ditanamkan juga sudah Vigamut, sama dengan di lini cinema kameranya Panasonic, yaitu seri Varicam. Kelebihan dari cinema kamera atau video centric kamera adalah banyak dibekali dengan assist tools untuk video dan audio recording. Seperti frame marker dengan pilihan aspect ratio yang sangat lengkap, kemudian luminance spot meter yang oke banget untuk ngecek exposure di midtone apakah sudah pas atau belum, waveform atau scope dengan ukuran waveform yang sekarang bisa diperbesar sehingga lebih memudahkan untuk membaca exposure di seluruh bagian frame. Front dan rear tele yang bisa diatur brightness-nya, lalu penambahan tombol dedicated audio button dan extra record button di bagian depan. Kemudian ini nih yang memudahkan untuk manajemen file. Cinema Style Video Naming System yang bisa ngasih nama kamera, memory card, dan bahkan destination foldernya pun bisa di-set. Dan sekarang bisa magnify saat recording, jadi tetap edit dengan fokusnya meskipun di tengah-tengah recording. Dan satu lagi assist feature yang sangat membantu saat perekaman dengan flat gamma profile. VLOG assistnya sekarang bisa memakai LUT tipe .cube. Di mirrorless Lumix sebelumnya kan cuma bisa format .vlt yang cukup merepotkan karena harus convert dulu dari format standar LUT. Di next firmware update, GH6 bakal bisa merekam ke external SSD dengan disambungkan ke USB Type-C-nya. Enak banget nih kalau bisa direct recording ke SSD. Karena harga portable SSD itu jauh lebih murah daripada harga CF Express Type-B. Dan juga bakal bisa mengeluarkan 4K 120p HDMI RAW video data output ke external recorder seperti Atomos Ninja V+. Last but not least, autofocus. Sistem autofocus GH6 ini memang masih contrast based DFD, tapi setelah saya coba, ternyata saya cukup pede pakai fitur autofocusnya. Jauh lebih responsif dan akurat tracking autofocusnya dibandingkan Lumix mirrorless sebelum-sebelumnya. Diklaim 3 kali lebih cepat speed autofocusnya dibandingkan seri-seri lainnya. Untuk menambah kepresisian autofocusnya, disarankan untuk memakai focus limiter untuk mengatur area autofocusnya. Dan dari segi desain, saya sih jatuh cinta banget dengan tilt and free angle monitornya. LCD-nya GH6 bisa di-tilt up seperti di S1H agar tidak terhalang kabel HDMI dan kabel audionya jika LCD-nya mau di-flip keluar. Satu lagi yang saya suka dari GH6, di bagian bawah bodinya ada tambahan lubang untuk pin plate tripod untuk mencegah bodi kameranya nge-twist saat dipasang di tripod. Kenapa nggak dibikin begini ya dari dulu? Nice. Kayaknya cukup segitu yang bisa saya jelasin, karena kalau saya jelasin semua nanti nggak ada yang mau nonton YouTube channel saya. Jadi jangan lupa tunggu full reviewnya di channel YouTube saya ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke tuan rumah, Pak Agung dan tim Panasonic. Terima kasih Gunrock untuk penjelasannya. Kedepannya, Lumix GH6 akan mendapatkan firmware update untuk kemampuan perekaman ProRes 422 HQ atau 422 Full HD dan USB SSD Direct Recording. Mulai hari ini, Lumix GH6 sudah tersedia di dealer-dealer resmi Lumix Indonesia dengan harga Rp 32,9 juta. Dan untuk pembelian hingga tanggal 30 April 2022 akan mendapatkan free bonus memory card Lexar CF Express 128GB Type-B 1750 MBS. Untuk konsumen yang tertarik dan ingin mencoba Lumix GH6, kami akan mengadakan sesi workshop touch and try di dealer-dealer resmi Lumix Indonesia. Dan nantinya, bagi konsumen yang membeli Lumix GH6, kami akan mengadakan sesi masterclass bersama Gunrock untuk mengeksplorasi fitur-fitur yang terdapat pada Lumix GH6. Ada banyak kemungkinan dan kesempatan dalam berkreasi bersama dengan Lumix GH6. Untuk mengetahui lebih lanjut, para photographers, berikut juga ada link dari Lumix Global GH6 Photographers Perspective yang dapat diklik di deskripsi. Atau
Untuk para filmmakers yang ingin tahu lebih lanjut, ada juga link GH6 dari Filmmakers Perspective yang dapat diklik di deskripsi. Oke, tunggu konten-konten berikutnya dengan Lumix GH6. Selamat berkreativitas.